hujan lumayan besar, sehingga dia punya terpal plastik ini ada yang bocor ya, kena kayu penggalang. Dan solusinya saya ikut yang bocor itu untuk keluarin airnya supaya tidak terlalu banyak kerjaan buang airnya ya. Tadi capek saya buang airnya. Oke, kondisi tadi hujan rintik-rintik, tadi barusan hujan agak lumayan. Bersama kebasannya sudah agak lumayan luas, sudah separuh ya. Ya inilah pemandangannya lagi masak mie itu. Sudah berhubungan mau jam 12. Oke, sekian. Masih. Oh, lewat video shot. Oke lah, saya selesaiin dulu.